Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan channel Adik Ledek, channel yang membahas tentang cara-cara dan kadang juga ada review ya dari HP atau produk-produk elektronik. Jadi tapi kita kali ini akan seperti biasa memberikan tutorial, trik dan cara. Dan untuk kalian yang sudah kenal dengan saya, silahkan klik tombol like-nya ya. Dan yang belum kenal, silahkan klik tombol subscribe-nya. Tanpa lama-lama langsung aja kita lanjut ke caranya. Oke, untuk cara menghapus Gmail pada HP itu rata-rata sama ya. Jadi langsung kita menuju ke pengaturan atau setting. Ya, ini ada di tampilannya seperti ini ya. Jadi langsung kita masuk ke pengaturan ini. Ini ada beberapa akun ya, akun Gmail ya. Jadi kita akan menghapusnya. Ini ada di sinkronisasi ya, dan ini klik di Google-nya. Nah, ini ada beberapa akun Gmail ya di HP ini, jadi saya akan menghapusnya. Jadi caranya di setelan langsung menuju ke sinkron. Ini saya pakai Xiaomi ya, langsung masuk ke Google dan sini pilih Gmail yang akan kalian hapus. Sini akan saya coba klik lainnya dan hapus akun, klik hapus akun ya. Nah, ini udah kosong ya. Jadi cukup mudah kan, dan kita coba klik ke selan lagi, kita lihatnya sama untuk semua HP rata-rata sama. Jadi caranya cukup mudah. Nah, di sini disinkron tadi kita lihat untuk akun Google. Nah, ini sudah 3 ya. Jadi udah pasti berkurang, atau Gmail yang tadi itu udah kehapus ya. Jadi begitu aja teman-teman, caranya cukup mudah, cukup simpel. Langsung aja kalian praktekkan dan ya mungkin bisa memberikan motivasi sedikit kalian ilmu bagaimana cara menghapus akun Gmail. Oke, silahkan like jika suka dan dislike jika tidak suka, dan kita berjumpa di video yang selanjutnya. Oke, thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.